Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u yusirru bi du'a'il istiftahi wa ta'awudhi kalmunfaridi wa yujhiru bil fatihati wa surati bi jami'is subhi wa ulatayil maghribi wal isya. Para alim ulama, para guru, para asatizah yang sangat kami muliakan, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah beri rahmat menjemput mujarab walafiat. Para orang tua kami, para sesepuh bini sepuh yang sama-sama kita taati, semoga dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Pengurus masjid, pengurus musala yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf, beribu maaf karena saya harus duduk di sini. Yang biasanya di bawah, ini di atas ini. Mohon maaf sekali lagi ya. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan. Nanti akan saya sedikit kompens dengan apa yang kita akan lakukan beberapa hari lagi di bulan suci Ramadan. Warabi'u yang keempat, kalau mau jadi imam, syaratnya kan pada jadi imam semua besok ini sembahyang tarawih. Warabi'u yusirru bi du'a'il istiftahi, membaca doa iftitah seorang imam itu yusirru, jangan keras-keras. Yusirru cukup sir, cukup di dalam hati. Ya. Pertanyaannya, besok kalau kita salat tarawih, aku juga kagak ada yang baca doa iftitah. Emang diubel aja? Habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillah, kagak ada wasol sama sekali tuh. Salih sunnah tata rakat yang sabda kiblat ni ma'amunillahi ta'ala Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, gitu rata-rata. Gini, walaupun emang itu udah dari dulu di kita, kalau kurang baik dari dulu, saya di sini begitu. Ya dari dulu, tapi kalau kurang baik minimal banget kan ada jeda dari Allahu Akbar sama Fatihah. Jedanya apa? Jedanya adalah doa iftitah. Nah ini digeber aja. Doa iftitah kan sunnah, Ustaz, boleh. Gak apa-apa dah, ya nindah. Gak apa-apa gak dibaca bagi imam. Tapi bagi makmum, nah jangan mungkin aja. Iya baik. Ya, iya baik. Wasir wa yusirru bi du'a'il istiftahi wa ta'awuzi dan ta'awuz. Apa ta'awuz? Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iftitah dan ta'awuz jangan dikeraskan suaranya. Kalau kita sembahyang tarawih, iftitah dan ta'awuz kada dibaca. Anda pengen apa? Pengen rukun. Ayo sekarang, mari. Kita mau pakai yang rumahnya rapi atau kita mau pakai yang kayak dulu? Ya udah kalau begitu, besok kita rubah masing-masing. Makmum jangan komplain, usul malah apa beneran, lu pindah aja, lu pindah ke tempat sana sama aja. Nah gitu apa? Kalau kita hanya kompak nih, ini kan semua pengurus musola, semua jadi imam di musola. Bayang begini bener-bener, ya. Terus hati semua lama, lu pindah ke musola ono, pas di musola ono, sama juga. Sama, kalau kita kompak, pasti dia mau pulang, ya.
Iftitah dan tahawul disuarakan jangan keras. Baik si imam maupun si makmum. Dia nyampe di bawah. Lagi waktu itu berarti imam itu lagi. Waktu mulai. Wa yujhiru bil fatihati wassurati ba'daha. Nah, gila lempengan ini wa yujhiru baru si imam mengeraskan suaranya bil fatihati ketika membaca fatihah wassurati dan membaca surah ba'daha setelah baca yang ta'awud dan doa iftitah. Ini kalau yang sholat tarawehnya cepat laku, yang sholat tarawehnya lambat beda 5 menit aja dihitung sama orang. Di sana mah jam 8 lewat seperempat udah selesai. Di sana mah jam 8 setengah 9 dihitung beda 5 menit aja juga. Ya. Ayo mari sama-sama ya. Kita lomba pola yang dulu-dulu. Emang yang lomanya mau kencang tapi tidak rapi. Ya. Ya kalau sembahyang terawai kayak yang tadi alhamdulillah tuh sembahyang subuh kita sembahyang terawai begitu, insya Allah besok agak diingat lagi. Fatihah dan surat dibaca dengan suara keras bagi si imam fi jami'is subhi pada keseluruhan ayat jami rakaatain, maksudnya jami itu dua rakaat as-subhi pada sholat subuh, wa ulatain dan dua rakaat yang pertama al-maghribi wal isya'i di waktu maghrib dan di waktu sholat isya, suaranya dikeraskan baca fatihah dan baca surat bagi si imam. Nanti mohon koreksi. Ketika sholat taraweh imam baca fatihah di rakaat pertama, imam baca fatihah di rakaat kedua, kita makmumkan diam. Umumnya di rakaat kedua umumnya dibaca qul huwallah. Problemnya Pak, qul huwallah itu mau disamain sama bacaan fatihah kita kagak bakal sama. Ayo, qul huwallah berapa ayat? 4. Lah fatihah? Ayo. Imam baca qul huwallah ketika sholat taraweh tidak biasa seperti sholat biasa. Pasti qul huwallahnya juga pakai qul huwallahu ahadillahu shamad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga masih lama itu. Iya. Itu selawat. Mau dibandingin sama Fatihah tuh beledak enggak? Kagak. Udah pasti kagak. Bener gak nih kira-kira? Mana solusinya? Solusinya ya, kita baca fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim, imam baca qul huwallah baru sampai arrahmanirrahim juga udah rukuk. Yang iya aja yang bener kali ya. Lalu 20 rakaat kita sholat begitu, fatihah kita rumpung semua. Rumpung apa ya? Buntung. Ya rumpung, agak rapi. Ya rumpung, gak nanti rumpung punya sholat. Selama kita sholat tarawih, fatihah kita gerumpung semua. Ayo dah. Gerumpung, ya gerumpung itu kagak sempurna.
Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Kita baru maliki yaumiddin. Karena imamnya baca qulhu. Kita mau rapiin Fatihah pasti. Ya pastilah. Lalu rukunya juga mantap banget. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini Pak, mari kita rapiin Pak. Tapi biar lompat semuanya musala, semuanya masjid. Jangan cuma satu, nanti ditandain. Dia pindah nyari imam. Ya. Solusi, mohon koreksi nanti. Membaca Fatihah itu rukun. Rukun membaca Fatihah itu bil qiyami. Yang penting di waktu berdiri. Yang penting. Yang penting baca Fatihah waktu berdiri. Lah kalau baca Fatihahnya waktu sujud kan boleh. Solusinya, jika imam ini buru-buru banget, kita aja baca Fatihah ketika imam baca Fatihah. Solusinya gitu. Daripada Fatihah kita kagak pernah selesai dan sempurna. Allahu akbar, kata imam rakaat pertama. Dia kan baca Fatihah, kita hajar lagi sama Fatihah. Kalau enggak begitu, butuh mulu Fatihah kita. Apalagi kalau baca inna, ya Allah. Imam baca inna Fatihah kita baru sampai. Coba bayangkan 20 kali 20 rakaat kita sholat Fatihah kita kagak ada yang urus. Pilih yang mana? Makanya main mohon koreksi nih. Mengambil dalil bahwa qiraatul Fatihah sepakat ulama bil qiyam. Artinya bil qiyam kan habis kita takbir sampai kita mau ruku. Itu kan bil qiyam. Apa artinya bil qiyam? Pada waktu diri. Artinya habis kita takbir itu diri, sampai kita ruku itu waktu diri. Waktu diri kita itulah saat kita baca Fatihah. Cuma permasalahannya ketika imam membaca Fatihah kita diam. Ketika imam baca qul huwallah kita baca Fatihah, enggak bakal sampai. Walaupun Imam Hanafi mengatakan qiraatu imamikum qiraatukum, memang benar. Bacaan imam kamu itu bacaan kamu. Artinya kalau imam sudah baca Fatihah sempurna, kita enggak sempurna ditanggung sama. Problemnya imamnya juga gabrugan. Ayo dah sekarang, ayo pilih mana dah. Apa itu yang menanggung Fatihah kita? Ayo dah. Mau enggak bapak-bapaknya bapak salat ditanggung sama bacaan imamnya? Udah kayak motor lelenya. Mau enggak? Enggak enak. Solusinya baca Fatihah. Ketika imam membaca Fatihah. Dan itu enggak bareng sama imam ketika amin, enggak problem kalau amin mah. Bodo amat tuh bareng kayak agak kayak. Artinya misalkan imam wa'il maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita baru ya kena wudu aja keras. Dia aja orang-orang marah amin. Tapi jangan semua begitu ya. Jangan lagi nyakit. Ada kali yang kagak ngaji kali. Ini kagak datang sekarang amin kali. Ya. Wan ini mohon maaf ini Pak Kiai guru ya. Ini ngerapihin. Soalnya kalau enggak begini enggak rapi kita baca Quran. Udahnya kita dipenjepin orang sholat tarawih 20 dipenjepin. Yang 20 begini-begini, udah gitu semua yang begini-begini. Lah mari kita robah. Enggak sih dipenjepin. Ya udah dipenjepin sama jumlah sono. Terus semua yangnya 20 bin ah, udah bacanya. Cepat gitu kan jumlah sono kan cuma ngomong begitu. Ya kita rapihin sama jumlah sono belum mana. Ya, itu. Jadi seperti itu. Belum ketemu lagi. Hah?
Berikut. Fi jami'il subhi wa ulatayil maghribi wal isai wa kadalika utawi mungkono-mungkono fi jami'il subhi wa ulatayil maghribi al munfaridu. Dia yang sholatnya sendiri, yang sholatnya sendiri kuatnya membaca Fatihah dan kuatnya membaca surah. Bagi mereka yang sholatnya sendiri, kuatnya adalah malikul maret, sependengaran dirinya sendiri. Kalau sholatnya dewek, dewek-dewek, jangan dibandingin sama sholat bareng-bareng dengan yang lain. Wayukil wayuk wayukarinu boleh, wayukrinu boleh. Bidumirro ala aksob wakat tuk saru, boleh didumakan rohnya, boleh dikasrokan rohnya. Apa? Boleh berbarengan. Al-makmumu ta'minu ta'minahu, berbarengan dengan imam boleh. Berbarengan antara imam dan makmum boleh. Di mana berbarengannya? Ta'minahu bitakminil imami ma'an. Imam mengucap amin dengan makmum mengucap amin. Di dalam sholat berjamaah bareng itu boleh, bahkan sunnah. Amin. Sudah dibahas. Amin. 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 Sudah dibahas tuh. Yang nanya lagi ke rumah saya. Ya. Yang terbaik. Amin. A-nya panjang, mim-nya ditahan dikit, ya-nya panjang dan diakhiri dengan nun. Ismu fi'li amrin bimakna istajib. Ini kagak nyampe kalau sholat taraweh semuanya pada salah. Amin. Amin. Ayo Pak, kita roba bareng-bareng ya. Roba bareng-bareng ini biar kompak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lah enak bener Pak begitu. Itu orang Yahudi paling takut tuh kalau begitu. Kita ucap amin bareng-bareng. Ya, menggemuruh suaranya. Nah kalau ibu ilmah kubi alaihim, amin. Lu belum suara golin. Kita aja main tawai dah pokoknya. Ya Allah, cuma si Ardoang, cuma si Ardoang ibadahnya tidak sampai kepada maksud dan tujuan. Ada hikmatus tasri, asasut tasri, ya. Bagaimana bisa mencapai maqasidut tasri? Kagak bakal nyampe maqasidut tasri kalau amin enggak nyampe. Ya. Dijuk nawai. Mohon maaf lahir batin mau menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ibadah jauh barat dan bencana diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma aghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghfir li ummati sayyidina Muhammad.
Allah majbur mata Sayyidina Muhammad. Allah mastur mata Sayyidina Muhammad. Allah masri mata Sayyidina Muhammad. Allah warham mata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mazukna rizqan hananan tayyiban wasi'an mubarakah bi ghairi ta'abbin wa masyaqqah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiqna aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.